Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel Edukasi Sejati, channel yang selalu menyajikan video-video edukasi dan informasi. Ya, hari ini tanggal 6 September 2023. Luar biasa, hari ini menjadi hari yang sangat spesial. Betapa tidak, hari ini merupakan hari ke-6 dalam bulan September. Dan menurut rencana, hari ini akan terus diadakan uji coba sebagai persiapan jajal kereta cepat Jakarta-Bandung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan kemungkinan akan bersama Perdana Menteri Cina, Li Xiang. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, semoga hari ini menjadi hari yang terindah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun Anda berada, dan semoga channel Edukasi Sejati menjumpai Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat YouTube dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini pagi begitu cerah ceria seperti yang Bapak Ibu, saudara-saudari saksikan dalam video ini. Ya, sesuai dengan rencana, hari ini Menteri Luhut Binsar Panjaitan melakukan satu persiapan akhir berkaitan dengan rencana jajal kereta cepat Jakarta-Bandung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Ya, berdasarkan berita dari media massa antara bahwa kemarin pas tanggal 5 September di Indonesia kedatangan Perdana Menteri negeri Cina, dan menurut rencana hari ini Perdana Menteri bersama Menteri Luhut akan menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai persiapan atau mengecek kesiapan kereta cepat Jakarta-Bandung agar tanggal 8 nanti semuanya benar-benar menjadi persiapan yang sangat matang sehingga jajal kereta cepat Jakarta-Bandung atau Bandung-Jakarta menjadi sesuatu yang sangat spesial bagi negara dan bangsa ini. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudari, ikuti terus rangkaian penyajian video-video edukasi dan informasi dari channel Edukasi Sejati hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan menjalankan aktivitas harian Bapak Ibu selama hari ini dengan sebaik mungkin. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Ya, saat ini sudah berada di sebelah Unjani. Ya, sudah melewati Unjani dan meneruskan perjalanan ke stasiun kereta cepat Tegaluar. Ya, luar biasa momen spesial siang hari ini. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, comment, subscribe, and share.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan channel edukasi, channel yang selalu menyajikan video-video edukasi dan informasi. Hari ini tanggal 6 September 2023. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, saat ini dari stasiun kereta cepat Tegaluar, Red Komodo dalam uji cobanya baru saja kembali dari Halim, Purwakarta, dan Padalarang. Dan sekarang ini sedang menuju ke stasiun kereta cepat Tegaluar. Ya, luar biasa momen spesial sore hari ini. Red Komodo bergerak menuju arah timur dan sebentar lagi akan memasuki tunnel 11 seperti yang Bapak Ibu Saudara-saudari saksikan saat ini. Ya, masuk tunnel 11. Masuk tunnel 11. Masuk tunnel 11. Masuk tunnel 11. Luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Indonesia maju. Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, comment, subscribe, and share.